Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peminat-peminat jam kesyu. Video untuk kali ini saya nak review satu model itu GBD HGBD-200 SM. Ini keluaran 2021 dengan color transparent . Dia ada transparent, dia keluarkan dua color ni sahaja buat masa ni . Dia belum ada lagi dan model ni model barulah, model 2021. Sebelum ni dia ada keluarkan color hitam, color biru dan color hijau, dan yang paling latest ialah dia keluar red out, iaitu color merah betul-betul merah. Okay, merah tu pun stok belum ada dan dalam perjalanan lah. InsyaAllah dalam bulan ni ada, mungkin sampai lah tapi tak banyak. Okay, saya akan pergi satu persatu. Pertama kita pergi yang ni, yang sayang kiri ni. Okey, yang kiri ni color dia ialah transparent dengan tali dia grey . Tali grey, lepas tu band keeper ia hitam. Dia punya, band keeper ia dark grey, dengan baka pun dark grey. Tali grey yang kelabu yang terang. Muka dia ni pun grey, dalam tu dia orange, lepas tu kuning, tak tahu kuning ke orange . Nak kata kuning tak kuning, orange cerah, yang dalam tu orange gelap kot . Color-color ni saya pun tak tahu. Okay, dengan button dia warna grey, lepas tu ada line orange. Okay, lepas tu sebelah ni macam ni lah. Okay, dia ada 4 button macam biasa. Button display, button mode, button start, button light. Display ni macam button adjust . Okay, kalau tengok daripada kiri, tulisan G-Shock dia warna orange. Warna orange G-Shock. Kalau orange G-Shock. Okay, G-Shock protection dia warna orange. Okay, ini dari side tepi. Macam ni lah tepi dia. Ni dari belakang. Kita tepi dululah, kita tengok tepi. Skru dia pun dah lain lah sekarang . Bukan dia pakai yang skru bunga tu. Pakai skru, skru tepi ni dia pakai skru lain. Rupa depan macam ni lah. Okay, rupa depan. Tengok dulu bahagian depan dia. Okay, ini rupa sebenar jam ini. Jam yang agak hot buat masa ni . Agak hot, agak padu model ni. Model ni agak padu. Cantik. Lupa nak cakap dia punya kod dia . GBD 200 SM 1A5 PRCN. Ini China set. So China set dia akan tulis function dia dalam tulisan China lah. Tapi kalau kita nak tahu fungsi lebih, dia ada dalam manual book online, ada di page di website Casio ada bagilah. Kita perlu boleh download dia punya manual dia dan boleh baca secara PDF dalam phone kita je. Okey, tak kisahlah Jepun set ke, China set ke, Asia set ke, untuk model ni semua sama. Yang beza hanya dia punya kotak dengan manual book. Okey, belakang model ni macam nilah. Ya, punya belakang dia GBD 200. Okey, kalau pasal model Bluetooth dia tak akan tulis yang belakang ni lagi, huruf macam ni
dia dia tak tulis huruf SM, SM tak tulis. Dia di belakang tak tulis. Kalau model-model biasa bukan model Bluetooth dia tulis. Model ni tak tulis, siapa tak tahu kenapa. Dia dia ada tulis Made in Thailand Made in Thailand. Okey. So dia punya baka dia susah detect. Okey dah. Okey, baka dia Thailand Thailand. Okey. Belakang dia macam ni Okey. Dekatkan lagi. Okey, itu saja untuk apa? Untuk review dari luaran dia bentuk dia, color dia. Okey. Lampu dia pula ialah color putih. Dia lampu terang putih, dia ada auto light lah. Auto light memang ada model ni. Lepas tu dia kita kena download dia punya aplikasi dia untuk kita link dengan phone kita. Okey, kita tengok apa yang ada dalam model ni. Okey, sebelum kita tengok secara detail apa yang ada dalam model ni, fungsi-fungsi yang dia ada, kita pergi lagi satu warna Kita tengok lagi satu color, iaitu color purple hitam ni. Okey. Purple hitam ni ada purple hitam ni. Okey, ini yang purple tali hitam. Sini purple dalam dia pun purple, button dia purple, line putih purple. Okey, lepas tu macam ni. Alright. Ini muka dia lah, muka macam ni. Okey. Okey, ni belakang dia. Dia tali hitam. Okey, kita pergi secara dia macam ni lah bentuk dia. Ini kod dia GBD 200SM1A6. Yang tadi 1A5 So lain kod, lain color lah. Di shop memang macam tu. Okay, kita tengok dari segi muka dia. Tulisan di shop tu dia color grey bukan putih. Start pun grey, tulisan grey. Okay. Water system dalam ni dia warna putih. Protection dia pun grey, color grey. Button dia color grey. Tali dia kita tengok ialah warna hitam. Bukan color grey, warna hitam. Hitam. Ini baka dia hitam. Baka dia hitam. Hitam. Lakang tepi dia. Tengok tepi dia. Okey. Tepi dia macam ni lah. Pandangan daripada tepi. Tepi belakang. Okey. Tengok dia punya kod dia GBD200. Modul dia 3506. Made in Thailand. Okey. Okey. Baka pun Thailand. Okey. China set tapi made in Thailand. Tak pelik sebab model ni dia buat dekat bilang Thailand. Lepas tu dia import ke China untuk pasaran China. Sebab tu lah kalau untuk pasaran China, dia akan tulis manual book, manual tag ni, tag dia tulis bahasa China. Kalau Jepun dia lain, pasaran Jepun lain, untuk Asia dengan Europe dia mungkin sama. Dia English Okey, itu saja untuk pandangan luaran, review dari segi luaran dia. Tali dia macam getah biasa. Size dia kalau kita pakai macam mana? Okey, saya cuba pakai. Okey, beginilah keadaan bila dia berada di tangan saya. Tangan saya size L size L, bukan M, bukan. So jam ni tak besar dan tak kecil.
ngam-ngam sahaja. Memang tangan SL, tangan S sesuai sangat dengan model GBD200 ni. Okey. Nampak macam memang cantik lah model ni. Patut ramai orang nak. Okey. Yang lagi satu, ini lagi mengancam. Dia punya color dia tu memang mengancam betul lah model ni. Itulah ramai yang cari yang color ni, grey ni. Oh, dia punya kombinasi color tu bila berada di tangan dia, dia lain macam sikit. Oh, memang cantik. Okey. Macam ni lah, kemas, ada gaya, ada cita rasa. So tangan saya ni lelaki . Sebab tu banyak bulu. Perempuan pun sesuai pakai model ni. Yang model ni sesuai untuk perempuan lelaki sebab dia tak besar sangat. Okey, cuba kita tengok dari segi color dia. Awak rasa, anda rasa semua mana yang cantik? Kalau saya lah, saya memang tengok yang kanan tu, yang grey tu cantik lah. Memang ramai pun, ramai yang tak, yang akan cakap macam yang kanan tu cantik. Okey, tak apa. Sekarang kita pergi kepada dia punya function dia. Okey, fungsi cantik ni . Okey, dia ada 4 button . 4 button macam biasalah di shop, 4 button. Okey, dia tulisan dia besar dalam tangki pimut tulisan dia besar. Atas tu 110 tu ialah date hari ni 10/1 Monday 48. Okey, untuk kita tengok dia punya fungsi dia, kita tekan button mode tekan button mode. Okey, dia keluar workout. Workout ni untuk orang bersenam lah. Workout dia set lah. Total workout kan, dia punya step taking dia, dia punya step kita ambil workout. Tekan lagi stopwatch stopwatch yang biasalah, stopwatch semua jam ada stopwatch. Ni aktiviti kita, dia akan record lah hasil daripada workout kita, larian kita semua, dia tengok berapa pace kita, jarak kita sudah ambil kan. Tekan lagi notification dia ada email, ada message, ada phone, ada date lepas tu ada apa yang bawah tu tahu yang tu tak tahu. Okey dah, dia tak macam GBX100. Orang tanya kan, apa beza GDX100? GBX100 dia bentuk macam ni tapi dia lebih kepada pantai, laut. Itu dia ada tight graph punya fungsi tight graph. Yang ni dia tak ada tight graph. Dia biasa sahaja. Dia untuk orang workout, untuk orang bersenam, untuk orang yang suka jogging, orang yang itulah, macam itulah. Orang bersenam punya orang lah. Okey. Dia ada link dengan phone, dia gunakan G-Shock Move G-Shock Move kena install dan pas connect lah dengan phone, nanti dia ada cara dia tunjuk lah dalam menu dia. Auto light dia ada, okey, auto light, lampu dia kat sini. Okey, lampu kat sini. Okey, ada satu yang saya lupa nak info . Okey, kita kena tekan button ni tengok apa jadi . Tekan, okey, dia akan keluar . Steps, langkah yang kita ambil, dia tunjuk daily berapa. Dia akan kumpul lah hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis berapa . Okey, ada akan kumpul. Bawah tu dia tunjuk jam sekali lah. Tekan lagi monthly berapa kilometer dah kita jalan. Okey, lepas tu ini world time, masa dunia . Atas lain, bawah lain. Bawah tu masa kita, atas tu masa negeri lain. Kita ikutlah negeri mana.
masa dunia masa apa. Ha. Ni masa ni kita nak buat apa distance lah, nak lari kan. So kita stop lah, kita tak guna pun. Okey, kita delete lah, delete eh, delete. Okey. Okey, delete. Okey, so dia delete lah dia punya data tu, kita tak guna pun. Untuk yang nak guna baru kita buat. So data tu dia boleh simpan dalam sebenarnya, kita boleh check lah, tapi kita kadang-kadang kalau orang yang serius saja boleh check. Tekan lagi, ada kembali kepada active mode. Okey. Okey, kita ke dalam lagi. Okey, kita tekan button ni display yang lama ni, tengok apa yang berlaku eh. Tadi kita tekan sekali dia keluar apa start tracker punya function eh. Dia tunjuk lah result dia. Kita tekan sekali untuk hidupkan dari monthly, tekan sekali lagi. Tekan lagi dia akan kembali world time, tekan lagi dia akan kembali kepada time keeping mode. Okey, untuk kita tengok kalau kita tekan lama apa yang terjadi. Tekan lama mode ni. Okey, dia keluar setting. Okey. Setting atas home time setting, time adjust world time, alarm, profile, beep, light. Ha, ada beep, ada light. Okey. Okey, contoh kita tengok kat beep eh. Tekan beep. Kita tengok operation dia. Notification dia, operation dia, on ke off. Ha. Turn on eh, beat dia on, back, back kat bawah eh. Kita back kat bawah, back lagi, ok kita pergi kepada light, light kita turun bawah. Nak turun atas, tu bawah, button ni ke bawah, button ni ke atas, dia tunjuk dah kat situ. So light kita open light, tengok auto light, off ke on, ok tengok auto light, off. So untuk kita off, on button light, kita tekanlah sini. On, off, on, ni eh, on, off sini. Okay, so kita off lah. So malam ni lah kita auto light, siang tu tak payah nanti ambil bateri, dia cepat ambil bateri. Okay, kita bila dah setiap, kita back duration eh, duration biasanya kita tengok berapa duration auto light duration, biasalah ada 1.5 dan 3.0. so biasa kita buat 1.5 saja. Okay, kita pilih lah. Okay, kita back balik. Vibration aja ni ada vibration eh, dia boleh getar, boleh bergetar. Kita tengok operation dia sekarang ni, dia off. Okey, ini on, ini off. Kita biasanya kita off lah sebab dia tak ada bunyi, kita on. Kalau kita nak vibration saja pun boleh, masalah. So kita back eh, kita back. Notification, tengok notification di sini. Vibration notification all off, user ataupun all on, pilih kita mana kita nak. Back turun bawah lagi, tengok apa pairing, kita pair dengan phone. Untuk pair dengan phone kita tekan sini, airplane mode, mode kapal terbang eh. Phone finder, boleh cari phone, dia ada fungsi phone finder eh. Kalau phone hilang boleh carilah. Unit ni kita tengok apa unit ni. Dia tulis unit distance, jarak, kalori, height, weight. Ada 4 unit yang dia ukur lah untuk hasil daripada larian kita tu semua. Kita back balik lagi, result on. Okay, lepas tu back lagi, regulatory tak payahlah. Okay, home time, okay. Okay, dia punya itulah setting-setting yang dia ada pada model ni. Kita juga boleh guna phone untuk setting. Bila dah link dengan jam, kita boleh setting melalui phone sahaja. Okay, senang je. Okay. Seterusnya itu je lah untuk video kali ni. So semoga video ni bermanfaat. So, kalau tak faham apa-apa boleh PM saya lah, boleh WhatsApp saya. Okey, berjumpa lagi. Bye.